Iya, bawang ini ditanam memang atas dasar kelompok. Kelompok ini namanya kelompok Cahaya Inggris. Jadi bawang ini memang penanaman ini direncanakan Bapak atas dasar kita beberapa semuanya, orang. Ayo. Pertama kita tanamnya tanam itu sesi diskusi mau melalui kredit kur yang kita usahakan. Cuman di sana pas jalan kendalanya di anggaran masih kurang. Di sana akhirnya kita rapat ada berapa kelompok, ada 4 anggota di sana. Kita berinisiatif untuk patok 1 orang 3 juta. Akhirnya di sini kita bangunlah lahan seluas itu. Terus kenapa pilihannya ke bawang merah ini di tanah? Karena kita lihat komoditas bawang merah di bulan ini banyak ya disuplai dari luar ya. Belum ada untuk kita selaku anak negeri sendiri belum bisa mampu untuk produksi bawang merah ini. Yang kita tahu bahwa orang Jawa saja yang mampu untuk produksi bawang merah, padi, apa segala macam. Kita biasa lihat di TV-TV. Tapi cobalah kita bisa berdayakan, kita anak lokal bisa mampu, bisa bersaing dengan mereka-mereka yang memang sudah dikenal. Dan inisiatif kita ke depan kalau bisa Dusun Waifufa adalah sentral desa, dan desa Inggris adalah sentral penghasil bawang merah terbesar di SBT, dan itu kita akan fokuskan. Dalam jumlah anggota dalam kelompok ini ada 25 orang. 25 orang. Iya, luas lahan ini berapa? Luas lahannya kita sudah sediakan sekitar 10 hektar. Yang sudah ditanami berapa? Yang sudah ditanami cuma lahannya baru 1 hektar. Karena kendalanya di anggaran juga. Soal pasaran kemarin sudah kita koordinasi dan Pokoknya masih siap untuk menampung. Dan kalau untuk rencana ke depan, langsung putuskan supply dari luar, kita ambil dari sini. Itu kalau ada koordinasi dari dinas. Kalau memang ada respon daripada pemerintahan daerah, mungkin bisa tanggulangnya apa segala macam, kita sama-sama dorong. Di sini kita bisa jadikan sentral bawang merah di sini. SIB sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kelompok tani yang ada di Desa Inggris, Kecamatan Mula, Kabupaten Cirebon Timur, dalam rangka kemampuan mereka menanam bawang. Walaupun ini merupakan panen perdana, tapi memang menurut kami sangat luar biasa.